Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Ra Review. Dan video kali ini masih dengan perkara masak-memasak dengan merek yang sama, Fire Maple Phase 1. Dan ini kalian bisa dapat dengan harga Rp420.000 dengan berat 343 gram dan ada 2 panci kecil sama wajan, terus 2 mangkok, 1 spatula, dan 1 lagi spons untuk nyuci atau membersihkan. Oke, kita langsung aja buka. Nah, ini dia trapseknya, jaring. Dengan tapi jaringnya lubangnya lebih kecil daripada DS, dan tali lebih kecil juga daripada DS, lebih licin. Oke, kita buka. Dan kita mulai dari wajannya dulu dah. Nah, untuk wajan sendiri ini dengan diameter 15,2 cm kali 4,2 cm. Terus di bagian bawahnya bergelombang. Jadi kalau lu masak ini anti lengket dah. Nah, terus kalau misalkan DS, ini kita ngebukanya dari samping. Nah, kalau Fire Maple ini dibuka dari bawah. Nah, sampai bunyi klek gitu. Nah, untuk ke bawah ini juga gampang. Ini tinggal pencet. Nah, langsung ke bawah. Jadi gitu. Nah, untuk materialnya, untuk gagangnya sama pakai plastik ABS. Nah, terus dari aluminiumnya pakai dilapisin anodis untuk peralatan masaknya. Ini sama ini. Nah, terus habis itu nah, ini dia mangkoknya dapat 2 tapi enggak dapat centong sayur. Nah, ini pakai plastik melamin 2 untuk mangkok, terus spatula enggak, bukan kayu tapi plastik untuk centong nasi. Dan ini spons untuk membersihin, ngebersihin. Nah, itu dia. Terus kita lanjut ke panci sedengnya. Tahu ini mah panci kecil sih ya hitungannya ya. Nah, untuk panci kecil dengan diameter 14,6 cm kali 7,5 cm dengan volume 0,9 liter. Ini 0,8, berarti kalau full 0,9. Benar gak sih? Ya, dah punya gitu dah, kalau salah maafin ya. Dan sama, tapi kalau misalkan di panci kecilnya dia ke atas. Ini tekan. Nah, ke atas. Nah, begini. Jadi sama kalau misalkan buat ininya ke sini. Nah, itu dia. Dapat 2 untuk 1 orang sampai 2 orang. Maksimal sih 2 orang sih untuk kapasitas ini. Dan materialnya atau ketebalannya ini lebih tipis, jadi gampang mateng dibanding DS. Kalau DS gue lihat lebih tebel sih, asli DS tebel banget. Jadi lumayan juga lu kalau misalkan api kecil nungguinnya, keburu lapar duluan tuh temen lu. Dan ini semuanya set, isin. Nah, ini dia. Nah, ada di phase 2 kan dapet teko. Nah, kalau misalkan di phase 1 ini gak ada nih. Nah, Fire Maple itu ngejual tekonya sendiri. Nah, tekonya sendiri tuh ini
Fast T3. Nah, ini buat tekonya doang. Dengan harga 210.000. Dengan kapasitas sama 0,8. Ini satu paketannya di Fast 2. Nah, jadi kalau misalkan lu mau beli tekonya doang, bisa. Linknya ada di deskripsi semua, link toko. Itu di Instagram sama di Shopee. Instagram pribadi gua ada. Ini untuk seringan teh. Nah, untuk review teko sendiri di video selanjutnya di Fair Maple Fast 2. Oke. Thank you. Segini aja. Semoga bermanfaat dan semoga lu bisa mikir lagi untuk mau beli cooking set atau nesting untuk dibawa ke gunung. Nah, pesan gua hari ini, jangan sampai kelaparan di gunung. Thank you.